Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Mahbub haddatsana Abdul Wahid haddatsana Ma'mar an Zuhri an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala halaktu halaktu faqala wa madaka qala waqa'tu bi ahli fi ramadhana qala tajidu raqabatan qala la qala fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'in qala la qala fatastati'u an tut'ima sittina miskina qala la qala faja'a rajulun minal ansari bi araqin wal araqu al miktalu fihi tamrun faqala idhhab bihadha fatasaddaq bihi qala ala ahwaja minna ya rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna qala idhhab fa'at'imhu ahlak muttafaqun alaih. Fi hadzal hadits barakallahu fikum, wajah pendalilan dari kewajiban puasa Ramadan mulai dari hadis ini dan yang seterusnya adalah lafdul jazr, ucapan-ucapan yang keras, ucapan-ucapan yang sangar, ucapan-ucapan yang penuh dengan lafad-lafad yang buruk bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa. Maka ini menunjukkan di ilmu usul makna wajib. Maka setiap lafad-lafad yang buruk seperti la'anallah kada wa kada, bagi yang tidak melaksanakan demikian dan demikian, maka ini menunjukkan bahwa yang demikian itu hukumnya wajib karena dicela, dilaknat, diancam, dihinakan dengan lafad-lafad yang buruk bagi mereka yang meninggalkan amalan tersebut, maka amalan tersebut menunjukkan wajib. Idan qa'idah fi ilmil usul kullu lafdin ya'ti bi zajr wa ya'ti bil ihanah wa ya'ti bil laknah fi dunya qabla al akhirah aw ya'ti bi alfad ab'adahu Allah syaqiyun wa kadalika ragima anf wa huna halaktu halaktu aku telah celaka hada yadullu ala hada ladhi tarakahu yu'tabar wajiban. Apa yang dia tinggalkan sampai dia itu celaka, maka ini menunjukkan perkara ini adalah wajib. Maka wajah pendalilannya di sini adalah seseorang yang mengatakan halaktu, hancur aku, celaka aku ya Rasulullah, kenapa tidak berpuasa di siang Ramadan dengan berhubungan intim di siang Ramadan. Itu poin pendalilannya. Maka poin pendalilan di sini dan hadis-hadis yang akan datang, lafaz zajr, lafad-lafad yang menyebutkan tentang penghinaan, celaan, itu semuanya memberikan makna wajib bagi amalan yang ditinggalkan tersebut. Adapun kembali kepada ilmu sanad, haddatsana Muhammad ibn Mahbub, maka Muhammad ibn Mahbub barakallahu fikum dari masyaikh al-imam al-Bukhari, maka dia Al-Bunani seperti Thabit ibnu Aslam Al-Bunani. Dan Al-Bunani nisbah kepada negeri Bananah di Basrah, Irak. Maka Al-Bunani nisbah ila Bananah, bukan kepada pisang banana. Tapi Al-Bunani min bilad Bananah idan Al-Bunani. Dan dia di Tabaqah Al-Ashirah, dan Tabaqah Al-Ashirah min kibar masyaikh
Al-Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari fi Tabaqah Hadi Asr, di Tabaqah yang ke-11. Wa huwa fi rutbati thiqah. Kama qala Ibnu Ma'in, kaisun shadiqun. Wa fi riwayah la yaqul laisa bihi ba's. Dan telah disikohkan oleh para ulama setelah Yahya Ibnu Ma'in, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Az-Zahabi. Maka gurunya Imam Al-Bukhari di sini tidak begitu kuat dan terkenal, namun dia rawi yang sikoh, Muhammad Ibnu Mahbub Al-Bunani dari Basrah. Kemudian meriwayatkan dari Abdul Wahid, wahwa Ibnu Ziyad Al-Abdi. Dan Al-Abdi nisbah ila Basrah kadalik, Al-Basri. Idan kilahuma Basrian, diriwayatkan oleh dua orang dari Basrah. Adapun kedudukan dari Abdul Wahid dari segi rutbah, dari segi tabaqat, dia hidup fi tabaqah ats-tsaminah. Maka di sini guru-gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-8, dan dia tabaqatul wusta min itba at-tabi'in. Dan kedudukannya di ilmi al-hadis, maka dia adalah rawi yang thiqah. Disikohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah dan Abu Daud As-Sijistani. Dan berkata Imam Ahmad Ibn Shu'aib An-Nasa'i, laisa bihi ba's. Dan berkata Ali Ibn Al-Madini, ma ra'aituhu talaba hadithin qat, wa kuntu udakiruhu bi hadith al-A'mas, fala ya'rif minhu harfan. Ini sedikit celaan kepada Ali, dari Ali Ibn Al-Madini, bahwa dia tidak seperti para penuntut ilmu yang lain. Dan aku mengingatkan kepada dia hadis Al-A'mas, dan dia tidak mengetahui hadis Al-A'mas sedikit pun. Namun ini tidak menjadikan dia turun dari derajat sikoh. Telah disikohkan oleh para ulama. Dan berkata Ad-Daruqutni, sikotun ma'mun. Dan berkata Muhammad Ibn Sa'ad Al-Waqidi, sikoh. Dan disikohkan oleh Yahya Ibn Ma'in dan Ya'qub Ibn Sufyan Al-Faswi dan yang lainnya. Maka meriwayatkan Abdul Wahid dari gurunya Ma'mar, maka dia ma'ruf Ma'mar Ibn Rasid Al-Azdi. Dan Ma'mar Ibn Rasid di tabaqah yang ke-7 dari ru'us itba'at tabi'in. Maka dia sezaman dengan Imam Malik Ibn Anas, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Wadah Al-Yaskuri dan yang lainnya. Dan Ma'mar Ibn Rasid asluhu min Basrah, li'anna huwa Al-Azdi. Idan Al-Azdi Al-Basri. Idan Kambul dan min Al-Basrah qad araftum Kamkura Bananah Al-Bunani. Wahuna Al-Azdi Ma'mar Ibn Rasid, wakadalika Al-Abdi Abdul Wahid Al-Abdi, kulu min Al-Basrah. Wadaiman Syekhuna yas'aluna, Al-Azdi min ay bilad, hakada nisbah. Idan min Al-Basrah. Wal-Bananah min ay bilad, Al-Bunani min Basrah. Wakadalika Al-Abdi min ay bilad, nisbah ila Basrah kama hada. Fa idan haula thalathah min al-basriyin, walakin amma Ma'mar huwa asluhu min Basrah, walakin ba'da ma ta'allama al-ilma farahala ila al-Yaman likai yanzil min al-hajj aw umrah yazur ila al-Yaman fa ahlul Yaman masakuh bizawaj. Hakada ahlul Yaman masakuh an-nubala
bizawat ta'al nuzawijuk. Sini aku nikahkan kalian para alim ulama dengan putri-putri kami. Dan putri-putri mereka jamilat, tayyibat. Maka diikatlah Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi fala yastati an yarji'a ila Basrah yamkuts fil Yaman li'anna ma'a zawjah wal iyal fa'idan sara Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi min ahli al-Yaman asha fil Yaman wa yudarris al-ilm ilmil hadith fil Yaman fa'undur bisabab haula al-yamaniyun at-tayyibun yuzawijuh Ma'mar bibanatih fasara ba'da dhalika ulama ad-dunya min ahli al-yaman binafsih kamithli Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani wa yatatalmad inda Ma'mar ibn Rashid wa Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani indahu kitab musannaf wa fihi riwayat an Ma'mar kathir aksar min uluf. Haddathana Ma'mar, haddathana Ma'mar, haddathana Ma'mar. Hatta al-kitab yusamma al-musannaf juz riwayat an Ma'mar. Hakata. Jami' Ma'mar. Kumpulan hadis-hadis dari Ma'mar. Fahakata. Al-jaza min jinsil amal. Fasara Ma'mar ibn Rashid al-Azdi wa huwa Basri Iraqi wa huwa kadhalik al-Yamani wallahu a'lam shaykhuna Muqbil wa huwa al-Hamdani al-Wadi'i kama marra ma'ana fil hadith bil amsi wa hadha al-Hamdani al-Wadi'i min Basrah kadhalik fala'ala aidha min sulalati al-Basriyin alladhi ja'a ila al-Yaman wallahu a'lam. Wa hadha Ma'mar ibn Rashid al-Azdi huwa imam muhaddits fi zamani. Kama qala Imam Ahmad la tadum ila Ma'mar ahadan illa wajadtuhu yataqaddamuhu fi talab kana atlaba ahla zamanihi fil ilm. Wa qala An-Nasa'i siqatun ma'mun. Maka ucapan Imam Ahmad bahwa dia adalah orang yang paling banyak kerajinannya menuntut ilmu, pergi dari negeri ke negeri dan akhirnya dia berpindah ke negeri Yaman. Dan disebutkan oleh Imam An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Wa qala Daruqutni la a'lam ahadan ambal rajulin min Ma'mar. Dan aku tidak mendapati orang yang paling cerdas kecuali dari Ma'mar di zamannya. Wa qala Ibnu Jurayj lam yabqa ahadun min ahli zamanihi a'lam minhu. Wa hada Ibnu Jurayj yu'tabar syaikhuhu au hakada syaikhuhu yaqul aku tidak mendapati murid yang paling pintar di zamannya kecuali dia. Wa kadzalika Amr Ibnu Ali Al-Fallas qol min asdaqin nas. Wa hadha lafadz min asdaqin nas yarji' ila dinihi wa akhlaqihi wa huwa sidq ma Allah fi talab wa fi da'wah. Wa qala Imam Asy-Syafi'i uthniya alaih, dia dipuji. Wa qala Yahya ibn Ma'in thiqatun wa huwa min asbatihim fi Zuhri. Maka dia thiqah dan termasuk min asbatin nas fi Imam Az-Zuhri. Idan hada Ma'mar lama ya'ti ila al-Yaman sar aliman kabiran wa huwa qad talaba al-ilma min zaman.
hatta min asbati nas fi Imam Az-Zuhri wa huwa madani idan adahir huwa yajlis kathir fi Madinah qabla ila al-Yaman summa ba'da mantaha min talab yati ila al-Yaman wa yansur da'wah fil Yaman wa zawajuh fa idan min ahli al-Yaman al-Azdi al-Yamani. Idan hada huwa Ma'mar ibn Rashid qala Yahya ibn Ma'in min asbati nas fi Az-Zuhri wa qala Ya'qub ibn Syaibah As-Sadusi thiqatun sabtun ani Zuhri riwayatuhu dari riwayatuhu min Az-Zuhri qawi jiddan. Idan hada huwa Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Yamani. Idan kullu rijal al-an huna min al-basriyin.